hari ini Pergerakan Pemuda MyPP Malaysia telah mengadakan mesyuarat Exco Malaysia bilangan kedua bagi tahun 2018, dan kita telah membuat beberapa keputusan untuk salah satunya adalah untuk mempersiapkan Pergerakan Pemuda MyPP Malaysia untuk menghadapi PRU akan datang. Dan untuk itu fokus kita adalah fokus seluruh Malaysia, di mana semua kerusi-kerusi yang Barisan Nasional bertanding, dan juga bagi Pergerakan Pemuda Malaysia kita juga fokus kepada Parlimen Cameron Highlands, di mana yang berbagai Tan Sri Presiden kita akan bertanding. Dan kami pasti yang amat berhormat akan memberi satu keputusan yang baik, di mana semua ahli-ahli khususnya anak muda dari Pergerakan Pemuda MyPP Malaysia mahukan yang berbahagia Tan Sri Presiden kita bertanding di Cameron Highlands. Ini adalah keputusan, ini adalah hasrat anak muda daripada MyPP Malaysia. Dan kami juga telah menyediakan brigade gempur daripada Pergerakan Pemuda MyPP Malaysia untuk menghadapi PRU akan datang. Dan dan juga beberapa program-program yang kita telah rancang untuk menghadapi PRU yang ke-14 ini. Dan khususnya program-program seperti untuk menjejaki pengundi-pengundi muda dan first time voters. Ini adalah kita telah buat rancangan untuk kepada semua parlimen-parlimen yang kita Barisan Nasional akan bertanding kali ini. Kita boleh bagi peluang kepada pemuda wanita. Bagi tak ada peruntukan. Adakah? Semua ikat kepada kerusi tradisi. Bila kita punya pemuda boleh dapat peluang. Kalau masih saya punya pemuda dalam BN, mana dia orang boleh dapat peluang? Presiden pun tak dapat peluang. Bolehkah pemuda, mau letak pemuda? So apa presiden buat? Give up, presiden give up, lari bawa pemuda. Boleh layankah? Presiden yang selama ini pengalaman yang tinggi, paling kanan dalam BN, tiga Perdana Menteri pun tak boleh jalan. Bolehkah hari ini masuk pemuda boleh buat apa-apa ke dalam BN? Dia orang makan dia lah. Tak boleh. So kali ini keputusan adalah keputusan yang akan jadi satu keputusan yang penting kepada BN. Kita tak akan terima saja apa saja tanpa apa-apa bincangan rapi dan teliti untuk masa depan MyPPP. Dan saya juga, saya nak letak jawatan pun tak boleh. Saya punya masalah di MyPPP, dia orang tak nak bagi saya keluar. Bukan macam parti-parti lain, dia orang nak halau dia punya presiden, semua orang nak berada di presiden. Tapi dalam MyPPP, dia orang nak saya juga. Dia suka tunjuk ajar saya, saya punya cara, kita cool, perpaduan tinggi. Kita macam friendly, abang adik, satu keluarga. Tapi dia orang semua percaya saya. Sokong BN, sokong BN, sokong BN. Mesti ada kita pun ada dapat sesuatu. Sekarang pemuda saya macam mana? Presiden pun tak boleh lalu. Nah, pemuda boleh tak kita punya pemuda dapat? Wanita macam mana? Cakap 30% wanita nak jadi pemimpin dalam kita punya kerajaan dan senet dan sebagainya. Bolehkah? 4 senet kita ada dulu, satu saja. Itu 3 senet pun tak sampai. Bagi kepada Friends of Barisan Nasional. Setuju juga? Setuju juga? JLC lah, inilah, itulah. Mana? Nothing. Adalah sikit tolong sini sana, ada dapat sikit peruntukan, itu okey, cukupkah untuk apa ni, masa depan parti? Tak ada. Kita perlu jawatan dalam Barisan Nasional. Kita perlu di mana kita boleh duduk kabinet, boleh cakap, boleh we can use our knowledge. So you must jaga hati kita juga. Kita pun tak boleh dipekerja anak tirikan selalulah. Kita pun dah sampai satu tahap. Saya banyak cool, saya control, I'm very patient and loyal. Kesetiaan saya tahap very tinggi. Kesabaran saya pun tahap tinggi. Tapi dah sampai masa, saya tak boleh buat apa-apa untuk anak-anak muda kita. Berapa lama lagi? Tunggu lagi PRU 15 lah. Cannot. Dan PRU 15.